Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ang Arif Railway. Kali ini kita berada di sebelah barat stasiun Ciamis. Sahabat, nampak kereta api Argo Wilis dari arah timur stasiun Ciamis sudah terlihat semakin mendekat. Kereta api Argo Wilis ini baru saja menyusul kereta api Kuto Jaya Selatan di stasiun Bojong yang berjarak sekitar 5 km sebelah timur stasiun Ciamis. Di stasiun Ciamis pun ini tidak berhenti, hanya melintas saja. Semakin mendekat kereta api Argo Wilis. Terima kasih Pak Masinis Kereta Api Argo Wilis yang telah menyapa rail fans. Semoga selamat sampai tujuan. Demikian sahabat kereta api Argo Wilis yang melintas dari arah timur. Nah sekarang kita menunggu kereta api Lodaya yang akan segera tiba dari arah barat. Kebalikan tadi kereta api Argo Wilis yang berangkat ke arah barat. Kereta api Lodaya berhenti sejenak di stasiun Ciamis untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Semboyan 35 sudah terdengar. Ini menandakan bahwa sesaat lagi kereta api Lodaya akan berangkat menuju ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sahabat, demikian video saya mengenai kereta api eksekutif Argo Wilis dan Lodaya yang datang dan pergi di stasiun Ciamis. Terima kasih menonton hingga akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.